Allah Ta'ala memerintah orang Islam, bukan saja jadi orang Islam, mengucap dua kalimah syahadah, semayang, ada duit banyak, pergi haji, pergi umrah, berapa kali ikut nak, tak cukup dengan itu. Mestilah liyuzhirahu ala dini kullih, untuk meninggikan agama Islam ini, memenangkan agama Islam ini, mengatasi segala ajaran yang lain, sama ada yang dinamakan agama, yang dinamakan ideologi, yang dinamakan teori, yang dinamakan izm-izm, yang dinamakan apa saja, Islam mesti memerintah dan mengatasi yang lain.